Masih di Erasio and Friends. Pasti. Kita sekarang ada di dapur ya. Dapur. Dapurnya. Ini tempatnya aku meet time. Jangan suka dapur orang loh. Tidak, di dapur sendiri. Oh, memang hobi masak. Hobi masak selama pandemi. Masakin untuk Arda atau diri sendiri? Buat Arda. Nanti mau masak apa ini? Aku mau masak ini makanan yang favoritnya Arda selama hidup dia. Oh enggak dia. Selama Ramadan. Kalau ngeliat item-item daging, apa? Ini favoritnya juga. Coba apa? Karena aku cinta damai. Aku. Jadi kita no war. No war? No war. Sebentar. Rawon. Kembali. Bener kan ya? Iya bener bener. Aku seneng rawon loh Tantri. Oh gitu? Pas iya. Banget dong kalau gitu. Iya nanti tapi berhubung ini masih puasa kita makannya setelah buka puasa. Oke. Okay. Okay. Dan aku juga memang baru ngasih garamnya nanti pas buka puasa. Oh jadi jebakan ya. Ini mengandung apa aja ini? Ini tuh bawang merah, bawang putih, kemiri, terus juga ada... Keluak ya? Keluak pasti. Ah, keluak ya. Terus abis keluak itu bahasa Indonesia ya, Pak? Enggak tahu ya. Ada bahasa Indonesia ada. Keluak. Terus ini apa? Ini daun jeruk terus ini jeruk. Serai. Daun jeruk apa? Purut ya? Daun jeruk purut. Ini apa? Serai. Serai. Ini dagingnya udah di presto. Ini untuk terakhir. Ya. Ini untuk ayo, apa? Side-nya ya. Apa istilahnya? Garnish. Tukinya pendek ya tadi. Ini juga namanya salty egg. Ais. Bener dong. Betul. Silakan kita masak aja langsung. Alright. Oke guys, selamat datang di Kitchen Tantri. Memasak rawon. Cemplungin ya ini ya. Gorong belum panas. Oh, minyak, pakai minyak enggak? Pakai minyak, Mas. Ini dimasukin bumbu halus. Bumbu halusnya masukin. Bumbu halus ini ya, tadi bawang merah, bawang putih. Itu sampai harum ya. Itu sampai harum. Keluak. Pasti harus pakai keluak kalau rawon kan hitam-hitam ciri khas. Ini tuh makanan Jawa Timur ya, Mas? Gila baunya. Belum ada. Mas Ari kok kayak tukul lama-lama ya? Belum, memang Mas Tukul itu idol aku. Oh. Kalau aku rencananya bukan pakai nama Tukul nanti. Apa? Tumbuh. Ini udah mulai semerbak baunya. Arda, Tantri, aku mau nanya, dengar-dengar pernah ya? Berantem gara-gara paket. Paket apa sih itu? Wah, isinya memang sensitif sih. Oh. Sela ada di situ. Sela kotak? Celana dalamnya Sela. Ya kan celana dalam. Celana dalam isinya, Mas. Loh kenapa? Jadi ada paketan paket datang, pas dibuka ini apa? Pas dibuka, isinya celana dalam cowok. Oke. Okay. Ukuran size XL. Oke. Okay. Terus, ini buat siapa? Kata dia. Dia nggak tahu, karena pengirimnya perempuan. Oh. Karena pertanyaanku bukan itu pertama. Okay. Kamu habis main sama siapa? Main manggung maksudnya? Manggung. Ketemu sama cewek mana? Kan ada tuh kan kalau di kehidupan band kan ada groupies, segala macam. Bener gak? Aku nggak sih. Karena aku solois. Bukan grup ya? Bukan grup. Jadi solis. Itu Mas. Ternyata siapa itu? Ternyata kita itu dapat kerjasama produk, endorsement. Okay. Alamat kita itu belum diganti. Dia itu pesen celana dalam untuk putranya. Belum diganti, nyasar ke sini. Nyanyi sambil nyanyi dong. Paskanlah. Dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja. Langsung, makanannya lebih harum, benar. Iya. Lebih harum, benar. Burung, ya. Kamu kalau jualan 10 orang nyanyi terus ya ini. Ini dagingnya udah dicemplungin, guys. Ini daging tinggal langsung cemplung. Tinggal tambah air ya nanti ya. Oh. Makanan apa selain rawon yang paling kamu favoritkan dari Tantri? Pecel. Masih pecel. Bisa bikin. Bumbunya memang kita... Bisa, bumbu langsung diseduh. Oh, langsung kirim dari Madiun. Terus apa ya? Dia sering bikin apa? Ayam boku. Kita biasanya kan pergi kemana makan makanannya susah tuh. Sayur asem. Dia bikin sayur asem. Sayur asem tuh harus rumahan. Ya. Sayur asem. Sayur asem itu makan restoran yang paling gak enak kayaknya sayur asem ya. Lebih enak di rumah. Di rumah. Ya? Itu aneh. Jadi dicemplungkan ini kuahnya guys. Ini kaldu yang tadi. Kaldunya, kaldu daging.
Dicemplungkan ya. Apa namanya? Dituangkan ya. Dituangkan. Sudah dicemplungkan saja. Nah, ini kayaknya udah mulai jadi. Waduh, lihat deh, sing. Coba. Rawon kotak. Kenapa namanya rawon kotak? Karena dagingnya. Potongan. Andre, aku salut banget. Ini by the way ya, kalian ini tahu enggak sih lagu-laguku? Tahu. Tadi katanya ngefans. Tahu, Mas. Tahu dong. Nanti kita santap setelah berbuka ya. Apa contohnya lagu? Coba ya, kalau aku tes 3 lagu hari Lasso. Apa? Gimana Rena? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Iya, kalau gitu. Tiga detik lolos ya. Oh, pernah ikut Idol juga ya. Pernah ikut Idol. Terus tadi bilang katanya daripada aku enggak masuk, aku nikahin aja. Curinya. Tujuan mulia memang. Lagu kedua apa? Lagu kedua, jika teringat tentang di kau. Jauh di mata, dekat di hati. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Asik. Untuk nutup dan menjelang ini kita makan, gimana kalau kita nyanyi bareng? Laguku ya? Lagu apa? Istri Lahi, Mas. Lagu kenangan itu. Oh, kenangan perjuangan, sama? Kenanganku. Sama? Belum pacaran, Mas. Masih kecil itu. Masih SD loh. Singkat, Mer.